Menurut lo mana yang duluan? Kerja dulu sampai mapan? Atau nikah dulu dan berusaha bareng pasangan? Gue akan ngajak kencan dua orang dari latar yang berbeda untuk tahu kesiapan mereka ketika ditanya, weh, kapan nikah? Yang seringan gitu, karena pimpinan tidak senang dengan gitu. Banyak yang nikah. Sekarang tuh lebih enaknya karena pasti ya. Merasa lebih aman lah ya secara finansial. Iya, berarti kan untuk menang kamu juga harus. Aduh. Gitu. Masuk, boleh juga. Ada Doni sebagai pegawai pemerintah honorer. Tapi berarti pekerjaan kamu yang sekarang sama kayak orang tua kamu dong? Sama, ya. Oh. Makanya ngikutin orang tua. Ada Fikar, pekerja kontrak perusahaan startup. Ya kan aku tidak pernah mengambil apa yang mereka mau, kan. Maunya ini, dikuliahin gak beres, kesini belok. Pada akhirnya mereka menyerah mungkin ya. Meskipun status profesinya masih rentan, mereka berdua punya mimpi dan rencana kehidupan yang perlu ditebus di masa depan. Tapi, emang yakin udah siap? Aduh, jadi salting dan ke-distract.